السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi amma ba'du. Ba Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang, ada senang, ada susah. Ketika Allah turunkan kesulitan, begitulah Allah sebaliknya akan menurunkan kemudahan. Kehidupan manusia kadang Allah mengujinya dengan kesulitan, maka kita harus berusaha mengambil sikap positif dengan cara yang pertama, istiqomah, dalam ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawakal kepada Allah bukan menyerah tanpa upaya dan ikhtiar, tetapi ada tiga hal yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi kesulitan yang pertama lakukan ikhtiar yang maksimal karena Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum tanpa kaum itu sendiri berupaya untuk mengubah dirinya sendiri dunia bukanlah tempat yang abadi orang bisa merasakan senangnya dalam kehidupan tapi itu tidak akan abadi Begitu pula sebaliknya ketika Allah uji kesulitan dalam kehidupan kita maka kesulitan pun tidak akan selamanya berada dalam kehidupan kita. Yang kedua, i'timadul qalbi kolbi Allah. Bersandar hati kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang menimpakan kesulitan, membukakan dari kemudaratan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa iyamsaskallahu Fala illa huwa. Fala bihi min rahim. Apabila Allah hendak menurunkan suatu kemudaratan... maka siapapun tidak ada yang bisa menghalanginya wa dan apabila Allah hendak menurunkan suatu kebajikan kesuksesan fala rada tidak akan ada yang bisa menolak atas karunia Allah. Yusibu bihi ghafurur rahim. Yang ketiga, tafwidul umur Allah. Serahkan urusan akhir kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah ikhtiar maksimal, setelah sandaran kita 100% kepada Allah, maka ingat, tafwidul umur Allah. Urusan akhir kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang bisa mengubah nasib kita. Kullai yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa alallahi fal yatawakkalil mu'minun. Kullai yusibana katakanlah tidak ada yang menimpa kepada seorang hamba. Illa ma kataballahu lana kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Hua Maulana dialah Allah penguasa kita fal mu'minun maka bertawakallah kepada Allah wahai orang-orang mukmin Allah memberikan jaminan wa mayyatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh barang siapa yang bertawakal kepada Allah Allah yang akan memberikan kecukupan Allah memberikan jaminan kepada orang yang takwa Wa min yusra. Barang siapa amrihi Barang Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kemudahan dalam urusannya. Wa min la dan akan diberikan rizki dari arah yang tidak pernah diduga. Wa min yusra. Barang siapa amrihi yusro. Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kemudahan dalam segala urusannya. Sikapi kesulitan hidup kita tawakal yang istiqomah dan takwa yang sebenarnya. Pasti Allah akan melepas diri kita dari kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba. Apakah di tahun depan kita masih bisa berpuasa? Saatnya lah kita berpuasa untuk mensucikan diri di bulan Ramadan penuh ampunan. Dharma Wanita Persatuan LPPTPRI Jawa Barat mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa.